Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bab 8, biologi tingkatan 5. Bab 8, biologi tingkatan 5 adalah biodiversity. Sebelum tu, apakah yang dimasukkan sebagai biodiversity? Biodiversity ni sebenarnya adalah kepelbagaian benda hidup. Bila kita kata mengenai bio, bio adalah benda hidup. So, kalau kita kata diversity, diversity adalah kepelbagaian. So, kepelbagaian. So, kesimpulannya, biodiversity adalah kepelbagaian jenis hidupan. Contohnya seperti mikroorganisma, haiwan, tumbuhan yang berinteraksi antara satu sama lain. Okay, now. Untuk video yang ini, kita nak membincangkan mengenai apa? Kita nak membincangkan mengenai sistem pengelasan dan penamaan organisma. Okey, dalam topik ini, okey, kita nak membincangkan apa? Kita nak membincangkan kepentingan pengelasan dan penamaan organisma. Kemudian, kita nak tengok, okey, organisma-organisma hidup ni kita pecahkan kepada 6 alam. Kita nak membincangkan 6 alam ini, iaitu adalah archaebacteria. Pertama, archaebacteria, kemudian eubacteria, kemudian kita ada protista, fungi, plantae dan juga animalia. Dan akhir sekali memerihalkan ciri utama organisma dalam setiap alam. Okay, tajuk ni adalah besar jadinya. Untuk video yang pertama ni, untuk tajuk biodiversity, kita hanya membincangkan 8.11, 8.12 dan juga 8.13. So, kita teruskan. So, taksonomi. Apakah yang dimasukkan sebagai taksonomi? Taksonomi ni adalah, sekejap ya. Okey, adalah bidang biologi. Salah satu cabang bidang biologi yang melibatkan pengkelasan, pengencaman dan juga penamaan organisma secara sistematik. Okey, kita menggunakan satu sistem yang teratur. So, apakah kepentingan taksonomi ni? Taksonomi ni kepentingannya ia memudahkan ahli-ahli biologi menguruskan bahan maklumat data yang dikumpulkan dengan secara sistematik dan teratur, dan ia memudahkan rujukan komuniti saintifik untuk ahli-ahli biologi di seluruh dunia. Maksudnya kita pakai sistem yang sama untuk ahli-ahli biologi di seluruh dunia. Okey, so kita teruskan. So, apakah yang dimasukkan sebagai pengkelasan dalam taksonomi ni? Taksonomi ni kita pecahkan kepada 3 bidang yang paling utama. Okey, pertama adalah pengkelasan, pengecaman dan akhir sekali adalah penamaan. So, pengelasan. So, pengelasan ini kita kategorikan berdasarkan ciri-ciri. Ada ciri-ciri yang sama. Okey. Berdasarkan sistem hierarki taksonomi. Pengecaman. Kalau kita nak kecam, kita nak kecam pula. Kita nak identify sesuatu organisma ni, kita menggunakan kekunci dikotomi. Tengok eh. Saya ulang tau. Kalau kita nak cakap pengkelasan, berdasarkan sistem hierarki taksonomi. Kalau nak kelas, menggunakan sistem. Sistem hierarki taksonomi. Kalau kita nak mengecam atau identify, kita menggunakan kekunci dikotomi. Kalau kita nak namakan, okay, kalau kita nak menamakan, kita guna tata nama binomial. Okay, contoh tata nama adalah ini. Okay, ini adalah tata nama binomial. Kita ambil satu ni lah. Ini bunga raya ni paling famous lah. Hibiscus rosa sinensis. Okay, ini adalah mengikut penamaan apa? Ini adalah mengikut penamaan tata nama binomial. Maksudnya, tata nama ni kita gunakan satu dunia. Ahli biologi menggunakan tata nama binomial. Jadi senang kata, kalaulah kita kata hibiscus rosa sinensis, kita tahu itu merujuk kepada bunga raya. Okay, alright. So, kita teruskan. Tadi kita dah kata dalam 8.1, okay, kita boleh pecahkan organisma hidup ni semua kepada 6 alam yang besar. Okay, pertama kita ada
Archaebacteria. Kedua, kita ada eubacteria. Ketiga, kita ada protista. Keempat, kita ada fungi. Kelima, kita ada plantae. Dan keenam, kita ada animalia. Kalaulah awak perasan, pengkelasan ni dia ikut daripada organisma yang ringkas kepada organisma makin kompleks. Maksudnya, kalau yang ini, ini adalah unisel. Okey, yang ini juga adalah unisel. Kemudian, ke bawah, turun ke bawah, organisma ni akan menjadi lebih kompleks. Daripada organisma unisel, unisel. Kalau protista, dia dah campur unisel dan juga multisel. Kalau fungi pula, sama juga campur unisel dan multisel. Kalau kita tengok plantae, plantae dah masuk multisel. Kalau animalia, multisel dan juga boleh bergerak. So, nampak tak? Ini adalah susunan-susunan alam. Okey, mengikut ciri-ciri yang sama. Okey. Now, dalam tajuk ni ada certain perkataan yang awak kena tahu. Banyak perkataan-perkataan baru. Contohnya prokaryot. Apakah yang dimaksudkan sebagai prokaryot? Prokaryot ni maksudnya sel. Contohnya prokaryot adalah macam archaebacteria dan juga eubacteria. Okey, maksudnya organisma ini mempunyai nukleus dan juga organel, tetapi nukleus dengan organelnya tiada membran. Tidak mempunyai nukleus berbungkus. Maksudnya kalau merujuk kepada perkataan prokaryot, ia merujuk kepada nukleus dan juga organel yang tiada membran berbungkus. Okey. Nukleus ini kan. Mempunyai nukleus yang berbungkus, tidak mempunyai nukleus yang berbungkus dan membran organel. So saya tulis kat sini lah senang. Prokaryot maksudnya ia tidak mempunyai nukleus dan membran organel, tidak mempunyai membran. Saya bagi satu contoh tau. Katakanlah nukleus. Ini adalah nukleus. Dalam nukleus kan kita ada nukleus. Nukleus ni dikelilingi oleh nuklear membran. Tetapi kalau kita kata dia merujuk kepada prokaryot, dia tidak punya membran yang jelas. Okay. So ingat, prokaryot merujuk kepada organisma ini ada nukleus. Tetapi nukleus dan organel ini tidak mempunyai membran. Okay. Kemudian, eukaryot. Eukaryot ni pula terbalik. Eukaryot ni maksudnya organisma ni dah mula kompleks tau. Bilalah organisma ini mempunyai, kita kelaskan sebagai eukaryot, maksudnya organisma ini mempunyai nukleus dan organel yang dikelilingi membran. So contohnya macam kita manusia. So eukaryot ni senang kata, awak tengok nukleus yang kita belajar dalam bab bio tingkatan 4 bab 2. So maksudnya kebanyakan organel ni ia mempunyai membran. Okay. So ini merujuk kepada eukaryot. So kesimpulannya prokaryot dengan eukaryot merujuk kepada struktur nukleus dan juga organel. Kalau nukleus dengan organel itu tidak mempunyai membran, okay, itu kita panggil sebagai prokaryot. Kalau ia mempunyai membran, itu kita kenali dia sebagai eukaryot. Macam unisel ni awak dah tahu, unisel uni, satu sel. Kalau kita kata multi is many, so lebih daripada satu sel. Kalau heterotroph maksudnya organisma itu memperolehi makanan daripada organisma lain. Contohnya kita manusia, kita adalah heterotroph. Okey, maksudnya kita tak boleh buat makanan kita sendiri. Tetapi kalau autotroph, dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah fotosintesis. Okey, now kita teruskan. Okey. Now, pertama, tadi kita kata kita ada 6 alam kan? So, alam yang pertama, okay, yang paling primitif, saya kata yang paling ringkas, alam yang pertama, kita kenali sebagai archaebacteria. Archaebacteria atau archaebacteria. Saya minta maaf tau kalau saya salah sebut. Archaebacteria. Okay, now, kalau kita katakanlah sebagai archaebacteria ni adalah organisma yang paling ringkas, yang paling primitif. Ni nampak tak perkataan primitif? Primitif, kenapa kita kata dia sebagai bakteria primitif? Sebab ia adalah organisma prokaryot, maksudnya nukleus
dan organel. Okey, tidak terbungkus dalam membran. So saya tulis tak ada membran. Tidak terbungkus dalam membran yang khas kan. Okey, kemudian kalau arkebakteria ia mempunyai dinding sel yang tidak mempunyai peptidoglikan. Apakah yang dimaksudkan sebagai peptidoglikan? Peptidoglikan ini merujuk kebanyakan dinding sel adalah diperbuat daripada asid amino dan juga gula. Tetapi untuk arkebakteria, okey, dinding selnya tidak mempunyai peptidoglikan. Okey, kemudian tempat tinggal untuk arkebakteria ni kat mana? Letaknya adalah di kawasan yang sangat panas, berasid, masin atau persekitaran anaerob. Apakah itu anaerob? Anaerob adalah keadaan kekurangan atau ketiadaan oksigen. Okey, kemudian arkebakteria ni kita boleh pecahkan kepada berapa? Arkebakteria ni kita boleh pecahkan kepada 3 berdasarkan habitat. Kat mana dia tinggal? Pertama adalah metanogen. Okey, kedua adalah halofil. Ketiga adalah termofil. Metogen ni apa? Metogen ni adalah bakteria yang bakteria anaerob obligat. So melakukan, orang kata, respirasi sel dalam keadaan kurang oksigen. Okey, ia dijumpai di kawasan paya dan juga saluran pencernaan haiwan ruminan. Haiwan ruminan, contoh haiwan ruminan ni adalah seperti lembu dan juga kambing. Okey, dan menghasilkan metana sebagai hasil sampingan dalam metabolisme. So metana ni adalah sejenis gas. Okey, kemudian nombor 2 kita ada halofil. Halofil dijumpai di kawasan yang sangat masin. Halofil ni kita dah belajar hari tu kan, bakau, paya bakau. So kalau lah awak nampak selepas ni, kalau awak nampak perkataan halofil, halofil merujuk kawasan yang sangat masin seperti air laut mati. Kemudian termofil adalah bakteria yang boleh tahan suhu tinggi, yang mana suhu optimumnya adalah antara 60 darjah Celsius hingga 80 darjah Celsius. Kat mana kita boleh jumpa? Ini di kawasan mata air panas dan berasid, secontohnya seperti di Taman Negara Yellowstone di Amerika Syarikat. Contohnya adalah sulfur bolus, okay, bakteria sulfur, dan juga Helobacterium selinerum. Saya minta maaf tau dalam tajuk ni kalau saya banyak salah sebut. So kesimpulannya, arkebakteria kita ada 3 jenis berdasarkan habitat. Pertama adalah metanogen. Kedua, kita ada halofil. Awak nampak je kata halofil, dia ada kaitan dengan air masin tau. Halofil. Kemudian kita ada termo. Awak nampak je termo, ia merujuk kepada suhu. Metanogen menghasilkan gas metana. Hasilkan gas metana. Kalau halofil je nampak air masin. Kalau termo adalah suhu tinggi. Alright, now yang kedua. Soalan yang kedua. Ni pertama, arkebakteria. Kemudian yang kedua adalah eubakteria. Eubakteria masih juga organisma prokaryot. Maksudnya nukleus dan juga organel. Nukleus dan juga organel tidak mempunyai membran berbungkus. Okey, so kebanyakan eubakteria ni, ia berhimpun dalam bentuk koloni. Maksudnya dia hidup dalam satu kelompok. Dan masih lagi dalam eubakteria, dia adalah organisma unisel. Masih lagi prokaryot. Ini persamaan tau. Ini persamaan antara arkebakteria dan juga eubakteria. Persamaannya, kedua-dua alam ini adalah prokaryot, unisel. Cuma ni dah beza sikit. Bakteria ni suka hidup berkelompok, berkoloni. Kemudian, kita nampak sini merupakan bakteria yang sebenar. Kenapa kita kata ia merupakan bakteria yang sebenar? Okey, berbanding
bakteria kerana ia mempunyai dinding sel yang diperbuat daripada peptidoglikan. Apakah itu peptidoglikan? Peptidoglikan maksudnya dinding sel diperbuat daripada asid amino dan juga gula. Okey, gula. Kemudian, ni tadi, juga peptidoglikan ni juga dikenali dengan nama lain which is murine. Sejenis polimer yang terdiri daripada gabungan gula dan juga asid amino. Kita dah bincang tadi. Kemudian, sitoplasma eubacteria ni mempunyai ribosom dan juga plasmid. Apakah yang dimasukkan sebagai plasmid? Plasmid ni adalah struktur genetik yang membolehkan kromosom bereplikasi. Ini dah, replikasi ni kalau awak perasan, ini dalam tajuk kitar sel. Biologi tingkatan 4, bio tingkatan 4, bab 6 kalau saya tak silap. Okey, replikasi dalam kitar sel. Awak boleh rujuk nota tingkatan 4. Okey, kemudian nampak kat sini tetapi tiada organel membran. Okey, mitokondria, jelenik endoplasma dan organel lain. Bakteria dikelaskan, yang ini dikelaskan ikut bentuk. Kita kelaskan ikut bentuk. Pertama, bentuk yang pertama ni kita nampak dia adalah, kalau bentuk dia ni kan, kita ada bentuk dia streptococcus, vibro, ni macam koma. Kemudian kita ada yang ini bentuk dia. Ni nampak tak? Dia macam koma. Okey. Ini streptococcus. Dia bulat-bulat macam ni. Kalau bacillus dia panjang macam ni. Alright. So, kita teruskan. Alam yang ketiga adalah protista. Ini adalah alam yang ketiga. So, nampak tak? Susunan ni makin lama makin kompleks. Okay. Now, di sini, okay, organisma ni, okay, dia adalah organisma eukaryot. Nampak tak? Tadi kalau kita kata archibacteria dan juga eubacteria, dia adalah prokaryot. Tapi kalau masuk protista, dia dah jadi eukaryot. Again, apakah yang dimasukkan sebagai eukaryot? Eukaryot ni bermaksud nukleus dan juga organel dikelilingi atau dia ada dikelilingi membran. Okey, kat sini dia dah start kompleks, nampak tak? Sini terdiri pada organisma unisel dan multisel, dah ada gabungan. Tapi tadi archibacteria dan juga eubacteria hanya terdiri pada unisel. Yang ini dah terdiri pada dua jenis sel. Satu adalah unisel, satu lagi adalah multisel. Now, kedua-dua ni cara nak mendapatkan nutrisi ada dua. Sama ada heterotrof ataupun autotrof. Okey, archibacteria tu tadi pun sama tau. Archibacteria dengan eubacteria, dia adalah senang kata autotrof dan juga heterotrof juga. Now, kat sini kemudian mempunyai organisasi sel yang ringkas tanpa kehadiran tisu yang khusus. Selnya mempunyai nukleus yang diselaputi oleh membran. Nukleus dan organelnya dikelilingi oleh membran. Disebabkan selnya terdiri pada nukleus dan diselaputi oleh membran, sebab tu kita kenali dia sebagai eukaryot. So, statement ni adalah merujuk kepada eukaryot. Okey, kemudian protista ni kita boleh pecahkan kepada tiga kumpulan. Kumpulan pertama adalah tiga kumpulan, iaitu adalah kumpulan protozoa. Kemudian kita ada kumpulan alga, iaitu kumpulan protozoa, alga dan juga kelapuk lendir. So, ingat protista ni ada pecahan dia. Protozoa, alga dan juga kelapuk lendir. Kalau protozoa, contohnya adalah euglena, amoeba, paramecium. Kalau alga, chlamydomonas dan spirogyra. Kalau kelapuk lendir, kita ada pycerum polycephalum. Okay, right. So, ini adalah nama-nama saintifik tau. Okay, alright. So, yang alam yang keempat adalah fungi. So, fungi merupakan organisma eukaryot. Fungi ini juga kita ada dua jenis, sama ada unisel atau multisel.
Kemudian fungi ni cara nutrisi dia adalah heterotrof, tak ada autotrof, heterotrof. Contohnya seperti parasit atau saprofit ataupun parasit. Okey, yang ini dinding sel dah lain tau. Dinding sel dibina daripada kitin. Kemudian badan terdiri daripada jaringan berbenangan berbenang hifa yang disebut sebagai miselium. So miselium ni adalah jaringan berbenang. So contohnya kita ada Saccharomyces. Nama, biasa nama kampungnya kita kenali sebagai yeast. Tapi kalaulah nama saintifiknya, kita kenali sebagai Saccharomyces cerevisiae. Saya minta maaf, salah sebut. And then kita ada cendawan. Agaricus species. Okay. Now, so kita teruskan. Okay. Now, ke berapa dah ni? Ini adalah yang kelima kan? So, yang kelima, plantae. So, plantae ni adalah organisma eukariot. So, nampak je plant. Plant merujuk kepada tumbuhan. So, tumbuhan, kebanyakan semua tumbuhan adalah multicell. So, tumbuhan ni adalah autotrof sebab ia dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okay, yang juga kita kenali dia sebagai photoautotrof sebab ia melibatkan cahaya. Dan juga macam mana dia boleh merangkap cahaya kerana mempunyai pigmen hijau yang dikenali sebagai klorofil. Dan juga menjalankan pembiakan secara aseks ataupun seks. So, contoh tumbuhan. Tumbuhan ni pula kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah tumbuhan yang berbunga atau tumbuhan tidak berbunga. Ataupun kita pecahkan kepada tumbuhan tanpa biji benih. Dan tumbuhan ada biji. Okay. So, ini adalah contoh. Ini adalah bougainvillea species. Okay, kalau biasa kita kenali sebagai bunga kertas kan, pokok bunga kertas. Nama saintifiknya adalah bougainvillea species. So, kita teruskan alam yang terakhir sekali. Alam yang terakhir sekali adalah kita manusia. So, alam yang terakhir sekali ni adalah organisma eukariot. Okay, nampak tak? Dia makin lama makin kompleks kan? Kemudian terdiri daripada haiwan multicell, heterotrof, iaitu makan daripada, mendapat nutrisi daripada organisma lain. Kebanyakannya boleh bergerak. Dan haiwan membiak secara seks. So, animalia ni kita boleh pecahkan dia kepada dua filem dia tau. Pecah pada dua. Dia macam banyak anak-anak tau. Pertama adalah invertebrata. Satu lagi adalah invertebrata. Dan satu lagi adalah vertebrata. Normally kalau vertebrata, kita kenali dia sebagai chordata. Ikan mempunyai tulang belakang. Okay, so ini adalah contoh dia. So, kita habiskan. So, kesimpulannya. Okay, bilangan sel. Yang ini kita buat sama-sama latihan dalam buku teks awak pada muka surat 148. Pada 148, kita tengok buat latihan ni ya. Bilangan sel. Okay. Bilangan sel untuk arkebakteria. Okay, adalah satu. So, kita kenali sebagai unicell. So, struktur dinding sel dia macam mana tadi? Dia ada dinding sel. Tapi, dinding sel ni adalah tiada peptidoglikan. So, sini saya tulis tiada peptidoglikan. Kehadiran klorofil, tiada. Kehadiran nukleus, tiada. Contoh organisma ni, alamak, saya ambil satu. Okay, saya cuba tulis tau. Hello, bacterium. Salinarum. Siang sini kita tengok pula eubacteria, sama juga persamaan, nampak tak? Ini juga unicell. Ya, ini dinding selnya daripada peptidoglikan. Okey, ada bakteria yang punya klorofil, ada sesetengah, tak semua tau. Kemudian kehadiran nukleus tiada. Sebab dia adalah sejenis, kita panggil dia sebagai sejenis prokariot kan tadi. Ini contohnya adalah lactobacillus. Okay. Kalau kat sini, eubacteria ni kita pecahkan mengikut bentuk. So, bentuk yang sini adalah macam bentuk rod. So, lactobacillus species.
Kemudian protista. So protista ni nampak tak dia dah makin kompleks pula. Dia terdiri daripada unisel dan juga multisel. Di sini tiada dinding sel. Tiada dinding sel ni untuk protozoa. Tadi awak ingat tak, protista ni kita pecahkan kepada tiga jenis. Pertama, protista tu adalah jenis protozoa. Protozoa. Kemudian, ada tiga. Satu lagi adalah alga. Dan satu lagi adalah kulapuk lendir. Kulapuk. U, lendir. Alga, kulapuk lendir ni ada dinding sel. Tapi kalau tu protozoa, tiada dinding sel. Kemudian, kita tengok di sini kehadiran klorofil. Okey, kalau lah klorofil, kita tengok di sini. Okey, ada protozoa yang ada klorofil. Okey, so kalau alga, ada klorofil. So, saya tulis sini. Ini ada klorofil. Kalau protozoa, protozoa ada yang ada, ada yang tak ada. Okey. So, kalau katakan kulapuk lendir, kulapuk lendir ni ada. So, dia half-half lah ni. Kehadiran klorofil, kita kata kat sini, alga, semua alga. Ada klorofil. Dia half-half ni. Klorofil. Kemudian, kehadiran nukleus ada. Contohnya adalah paramecium. Ni unisel. Paramecium. Kalau unisel kita ada fucus species. Ini adalah multisel. Kemudian alam yang keempat kita ada fungi. Fungi ni pun sama. Kita ada unisel dan juga multi. Nampak tak dia makin kompleks. Kalau plantae ini dah multisel. Ini adalah multisel. Yang ini ada dinding sel. Dinding sel ni adalah daripada selulosa. Yang ini tiada. Ini saya combine saja. Yang ni ada sebab tu boleh berfotosintesis. Yang ini tiada. Saya buat X sahaja. Kehadiran nukleus of course ada. Sebab tu kita panggil dia sebagai eukaryot. Ada. Ini adalah ada. Okay, so contohnya. Okay, kalau contoh kat sini ni, kita ada contoh yeast. Yeast, nama saintifik dia adalah sangatlah kompleks. Kita panggil Saccharomyces cerevisiae. Ini sebenarnya nama. Biasanya kita kenali sebagai yeast. Okay. Yang ini, cancel. Sekejap ya. Yang ini contohnya adalah bougainvillea species. Kalau manusia, saya ambil manusia tau. Manusia sebenarnya kita panggil homo sapien. Ha, ini adalah nama manusia, homo sapien. Okey, so ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya, okey. Dalam pengkelasan ini, pengkelasan, okey, kita ada 6 kelas. So, pengkelasan biodiversity, kita boleh pecahkan kepada 6 alam. Okey. Kita start daripada yang paling primitif, ringkas, arkebakteria. Saya minta maaf tau saya salah sebut kalau saya salah sebut. Arkebakteria. Kedua adalah eubakteria. Ketiga adalah protista. Keempat adalah fungi. Kelima adalah plantae. Dan akhir sekali adalah animalia. Daripada sini, kalau kita tengok ia susunan organisma ni, daripada yang paling ringkas menjadi kepada paling kompleks. Daripada unisel menjadi multisel. Okay, daripada jenis yang ini adalah, dia tiada nukleus ni, dia tiada membran yang khas. Ini kita kenali sebagai prokaryot. Yang ini kita kata dia sebagai eukaryot.
Ya. So, setiap alam ini, okey, dia punya ada ciri-ciri yang sama. So, bila kita kata kita kelaskan ia mengikut ciri yang sama. So, perbezaan antara alam maksudnya ada ciri yang berbeza antara alam-alam berikut. So, video yang kedua kita akan cerita pula mengenai hierarchy taxonomy. Untuk video pertama kita hanya cerita mengenai alam sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih.